Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di channel Aku Boleh Buat. Okey, untuk video pada kali ini saya berkesempatan untuk membuat satu projek, iaitu saya nak tukar player asal Caldina kepada Android. Okey, maknanya dia punya owner nak upgrade sikit lah. Lagi satu, dia punya player ni pun dia punya butang butang apa volume apa semua tu dah tak berapa nak okey eh. Okey guys, sebelum kita mulakan projek ni, mohon sangat pada korang yang baru jumpa channel ni dan juga masih yang belum lagi subscribe, mohon sangat untuk subscribe channel ini agar channel ni akan terus berkembang. Okey geng, kita mula projek sekarang. Okey geng, video ni mungkin agak gelap sikit lah sebabnya saya buat pada waktu malam eh. Okey. Okey, untuk tukar player ni kita kena buka dia punya casing ni dulu lah. Okey. Sebelum buka tu okey, yang dekat sini kita kena tarik keluarkan, dan juga yang ada kat sini kita hanya perlu tarik je lah sebab dia pakai klip semua eh. Kemudian pastikan tombol gear ni duduk di D ataupun N lah. Ok, sebabnya kalau duduk dekat P memang dia tak boleh nak keluarkan. Ok, untuk buka ni hanya tarik mula di bahagian sini lah, bahagian hujung ni tarik dah kita keluarkan eh. Dia hanya pakai klip saja. Tapi hati-hatilah sebabnya kereta lama, takut patah eh. Okey. Okey, tarik dan boleh keluarkan dah. Okey, ada kabel. Dia punya kabel kabel apa yang cucuk rokok tu boleh cabutlah eh. Okey. Kemudian kita perlu buka dia punya casing yang sebelah atas ni pula eh. Okey, yang biru ni. Okey. Okey, cara dia cuma tarik jugalah. Okey. Okey, tarik dia. Macam tu. Okey. Ada semua soket-soket sini kita kena cabutlah yang ni. Okey. Dan kita dah boleh nampak dia punya rupa tempat ni radio ni. Okey. Untuk radio ni dia sekali dengan casing ni. Okey, jadi kita kena buka skru ni 1 2 3 4. Okey. Saya lupa pula nak ambil screwdriver. Okey, cepat sini. Tengok sama ada boleh keluar ke tak eh, sebab dia sekali dengan, takut kena buka juga dia punya panel aircon ni. Kalau tak, tak payahlah. Okey, buka 4. Okey. Kita tengok radio ni boleh keluar tak. Okey, keluar panel dia dulu. Okey, ni panel dia. Ini kita tak pakai ni kan. Ha, ni kita tak pakai. Kemudian radio ni macam mana ni? Okey, radio dia sekali dengan panel aircon ni. Okey.
Okey guys, macam mana ni? Okey, tak apa. Kita cabut dulu dia punya soket kat belakang ni lah. Okey. Antena. Lepas tu ni reverse camera. Kemudian ni okey, soket power dia. Okey, siap. Okey, kemudian dia ada apa lagi? Soket aircon. Okey. Kita dah boleh tanggal benda ni. Okey, geng. Jom kita buat kerja di luar kereta. Okey, geng. Ini kupa dia bila kita keluarkan. Alright. Okey, saya akan buka dia punya satu skru kat sini. Okey, satu. Kang kena set up ni nak pasang dia ni. Kemudian sebelah sini ada satu. Boleh try tak? Okey, dah boleh keluar. Okey, geng. Inilah radio dia. Kita keluarkan. Kita nak pasang Android player. Okey. Okey, geng. Sebelum kita pasang, saya nak tunjuk lah. Okey, ni saya beli harness dia. Memang untuk Toyota punya. Beli asing. Okey. Kemudian dia punya ni casing dia nak bagi ngam dengan Android 7 inci. Ni pun beli asing. Ni kotak dia dan Android pun saya beli asing. Dia punya wiring semuanya kat sinilah. Okey, wiring dia semua kat sini. Tapi saya tak gunalah wiring ni. Sebab ni sebahagian ni saya gunalah. Tapi yang untuk soket plug and play ni saya akan guna ni harap-harap ngam lah. Okey. Ha, tiga benda ni saya beli asing. Okey. Right. Ha, kita tengok apa yang saya boleh buat nanti eh. Okey, geng. Okey, geng. Apa yang saya buat? Okey. Mula sekali saya pasang dia punya ni dululah. Bracket dia. Skru semua diberi, bracket diberi. Kemudian saya fitkan terus, masukkan dia punya casing ni. Ngam-ngam masuk kat sini ya. Okey. Okey, bagi dia rapat sini lah. Ini dia ada tanda ni kalau dia punya Android ni kecil, dia ada bagi satu lapik lah. Tapi yang ni dah ngam-ngam, memang agak susah kan nak masuk sebab dia fit. Okey, dah masuk macam ni. Okey. Okey. Ini cara kita saya pasang lah. Okey, dah fit macam ni. Kita akan masukkan pada casing asal kereta. Okey. Kemudian dia punya untuk ikat bracket ni kita carilah mana-mana skru yang ngam dengan dia. Lepas tu kita ikatlah, carilah skru. Kemudian yang ni, yang untuk ni 4 biji ni memang dia ngam. Okey, casing ni memang dia ngam. Okey, sebab tu yang tadi yang lama tu kita tak boleh gunalah. Sebab yang lama tu dia besar. Sebab dia punya player dia dipanjang ke sini lah. Okey. Sekarang saya nak pasang pada ni, dah siap nanti saya tunjuk. Right. Okey, geng. Kita sambung lagi projek ni. Semalam saya dah pening nak buat. Jadi saya tidur dulu. Hari ni kita sambung semula. Okey, geng. Semalam saya letak dia punya bracket ni pada sini. Okey, bracket kat sini tempat standard dia lah untuk Android ni. Tapi bila saya pasang bracket ni kat sini, dia bila kita nak pasang ni, dia memang ganggu skru dia. Skru bracket ni dia ganggu pada bracket asal kereta lah. Jadi saya dapat idea bracket ni akan jadi penahan kepada
Android ni. Okey, jadi saya pasang bracket ni kat sini pada pada ni tebuk skru. Okey, dia akan jadi penahan. Kemudian dia punya casing ni. Okey, kita masukkan pada Android ni. Okey, masuk pada Android ni dia dah ketat sebab dia memang ada slot. Bila kita tolak pun memang dia sangkut lah. Okey. Dan kemudian dia ada skru pada bracket ni. Ha, jadi dia rasanya dia memang takkan bergerak lah. Okey, dan dia lagi satu dia punya saiz pun memang fit masuk. Okey. Jadi bila saya letak macam ni, bila kita nak tekan radio ni dia takkan terkeluar ke belakang sebab dah ada penghadang kat sini. Ha, okey. Cuma Android ni dia tak ikat dengan skru lah. Dia hanya lekat macam ni je lah. Okey. Kalau nak apa? Tak berapa nak yakin, kita boleh letak double tape lah kat sini bagi kuat. Tapi saya rasa tak perlu kot. Okey. Sekarang kita cuba pasang kat sini. Tengok macam mana. Sebelum buat bracket ni kita dah test dululah. Okey. Okey. Okey, dia masuk pun malam hari ni. Ngam dengan lubang skru. Semalam memang dia tak lepas nak rapat ni. Sebabnya dia ganggu skru bracket yang saya pasang pada Android itu Okey, sekarang kita akan pasang skru dia. Masuk skru. Jadi Android ni nak keluar ke depan pun tak boleh sebabnya kita dah pasang skru kat sini, skru bracket dia. Nak ke belakang pun tak boleh sebab dia dah di halang oleh bracket yang saya buat tu lah. Okay. Cuma harapnya dia tak ada gegaran, dia tak bergegar lah. Sebab saya memang tak ikat skru langsung Okey. Dia punya casing ni boleh tahan jugalah harga dia, mahal juga. 100 harga dia. Plastik macam ni. Okey. Android ni saya beli dengan harga 300 dan dia punya harness tu RM15. Okey. Okey, sekarang dah siap. Okey, kita tengok Okey, jadi sekarang ni okey, Android ni dia okey, dia hadang oleh ni lah. Dia ngam-ngam kat sini. Okey, jadi bila kita saya tekan-tekan ni memang dia tak bergerak lah. Okey, nak keluar ke depan pun tak boleh. Okey. Inilah rupa Android player pada Cardina nanti. Okey geng. Jom kita pasang ke kereta. Tapi sebelum tu, wire-wire yang keperluan wire yang diberi ni seperti apa ni, wire merah apa semua ni, wire USB apa semua ni, dia punya GPS. Korang boleh rujuk lah pada video Android player yang saya pasang pada Azia dan juga Avanza. Dia punya proses dia sama saja Sebab Android ni dia punya soket semua sama je. Okey, cuma saiz saja yang beza sikit lah. Tapi yang soket-soket benda ni, kabel-kabel ni sama, semuanya sama je. Tak ada lagi yang saya buat 7 inci, 9 inci dan 10 inci dia punya soket ni lain. Sama je Cuma yang membezakan cara nak pasang Android ni saja pada pada kereta tersebut. Okey kan? Jom kita pasang pada kereta. Okey guys. Ni harness yang saya beli asing untuk plug and play Toyota punya. Okey, RM15 saya rasa saya beli. Okey. Kemudian yang ni saya dah sambungkan untuk reverse camera. Ini asal reverse camera dia. Okay. Ini saya sambung dekat bag.
Kemudian wayar GPS pun saya dah sambung. Saya letak sebelah kiri. Ini wayar USB ada dua. Mana satu lagi? Okey, ada dua wayar USB dan satu wayar GPS. Dan ni dia punya antena dia lah, yang standard. Dan ni dia punya soket player dia. Dan yang ni tak silap saya soket, mana soket? Mana soket speaker, speaker yang ni saya rasa, yang ni, okey, ni speaker eh. Okey, jadi kat sini kita akan sambung lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim, agak jadi plug and play. Okey, ngam setakat ni wire speaker. Okey, yang ni. Okey, masuk. Senang sangat masuk. Betul ke? Okey agak. Okey eh. Ni. Okey. Masukkan. Okey. Sekarang cuma tinggal nak sambung pada Android player sahaja. Okey kan. Saya akan ambil player kejap. Okey. Ini player kita. Harap tak ada masalah untuk sambung. Okey. Saya dah sambunglah semua-semua yang mana yang tak guna ni. Saya dah sambung. Okey. Ni untuk reverse. Ini kalau kita nak pakai apa-apalah. Okey, yang berkenaan, tapi saya setakat ni saya tak nak guna lagi dah. Okey. Okey geng, saya akan sambung sekarang. Okey, tak apa dah. Last kali saya rasa ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak tak ada masalah. Alright. Dah settle. Saya dah masuk semua-semua ni. Dan kita cuba masukkan semula lah. Kemaskan balik. Mana-mana yang patut. Okey. Belum tu ada lagi kabel. Okey guys, saya dah siap setup, pasang. Okey, dah kemas, tak ada goyang-goyang dah. Skru semua dah pasang. Okey, Android pun saya dah rasa tak ada gerak-gerak lah. Okey, dan sekarang masa untuk kita cuba tengok hidup ke tak hidup aircon ni, tu, dia punya butang aircon ni pun elok tak elok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Aircon hidup setakat ni. Alhamdulillah, setakat ni hidup. Kita tunggu dia run sekejap. Okey, setakat ni masih lagi on track. Okey geng. Tak ada bunyi lagi. Yang ni pun saya tak pandai lagi ni. Mana nak pergi? Music.
kita try radio. Kita pergi China yang saya suka. Okey geng. Jaya geng. Okey, jadi lepas ni saya akan kemaslah semua-semua yang ada ni. Dan kita cah mahal sikit lah. Sebab ni Toyota Cardina lah. Kita cah mahal sikit lah dekat owner dia. Okey, alhamdulillah. Saya harap kepada pengguna Toyota Cardina, tak kira GT4 ke ZT ke AZT ke, okey, macam inilah cara untuk kita set up Android player daripada tukar daripada player asal kepada Android player. Okey geng, ini yang casing yang radio asal dia, dia macam inilah. Okey, dia besar sikit. Memang tak cantik lah kalau kita pakai yang asal dia. Okey, saya ulang balik. Jadi saya beli barang ni asing . Harness dia dah lebih kurang RM15. Ni yang asal kereta. Ni asal kereta. Okey. Memang dia punya hujung ni sama je dengan Android, tapi saya tak sure boleh guna tak, sebab ni dia punya wiring dia lain kat sini. Tak samalah. Okey. Kemudian player saya beli 300. Kemudian dia punya casing ni 100. Okey, lebih kurang habis dalam 400 lebih lah. 300 400 lebih habis untuk setup Android. Jadi nampak modern sikitlah. Okey geng, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Harap memberi manfaat pada pengguna Toyota Cardina khasnya dan kepada pengguna Toyota dan Pro 2 amnya lah. Okey, mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi jika berkesempatan. Bye bye geng.